Okey, boleh dengar suara? Minta maaf ya cikgu. Ah, inilah ni. Selalu terlupa juga nak buka mikrofon. Minta maaf ya. Sekarang boleh dengarkan? Okey. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih di atas kehadiran rakan-rakan ya bersama dengan saya pada petang ini. Jadi seperti mana yang telah kita janjikan pada semalam, ya, yang mana kita telah kita akan bersiaran pada sebelah petang, ya. Jadi tidak ada bersiaran lagi pada sebelah malam nantilah. Jadi hari ini, petang ini adalah penutup kepada tiga siri, ya. Perkongsian saya, yaitu yang pertama pada 6 hari bulan Julai, yaitu hari Selasa, mengenai bagaimanakah caranya mengambil vektor dari prefix dan juga diubah kepada file PNG hanya dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, ya. Baik, seterusnya pada hari semalam, ya, semalam kita pula belajar macam mana nak buat stiker menarik menggunakan aplikasi dekat telefon bimbit sahaja, ya, telefon pintar. Jadi yang itu pun kita telah belajar. Menggunakan aplikasi apa? Jadi cikgu tentu masih ingat, ya. Baik, pada hari ini pula kita akan belajar ataupun kita akan berbengkel, ya, yaitu membuat animasi dengan matanya berkedip dan juga mulutnya berbicara, ya. Baik, jadi kalau yang itu suara kita lah. Okey, cuma kita mau animasi tu yang muncul dekat depan apa ni? Depan video kita itulah, ya. Okey. Jadi okey, saya ternampak di sini, ya. Mungkin cikgu pun tertanya-tanya pada awal siaran tadi, ya, ada satu video pendek yang memperkenalkan ahli apa ni? Cikgu hebat, ya, iaitu dia join apa ni keahlian channel YouTube saya lah, ya. Jadi saya ucapkan selamat datang, ya, di sini saya dah nampak Cikgu Farhana Amit, ya, pada hari pertama 6 hari bulan tu Nurul Izzati. Saya tidak pasti dia cikgu kah ataupun bukan, ya, tapi saya panggil cik lah saja, ya, Cik Izzati, semalam Cikgu Farhana dan juga yang baru sebentar tadi Cikgu Nabila, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Untuk rakan-rakan yang lain mungkin tertanya-tanya, ya, Cikgu Farhana dan juga rakan-rakan yang telah join apa ni keahlian channel YouTube ni, sebenarnya yuran penyertaannya cuma RM2.50 sebulan, ya, setiap bulan. Jadi apa manfaatnya? Saya terangkan sedikitlah, ya, mungkin ada yang tertanya-tanya manfaatnya. Antaranya adalah ada juga video-video yang mungkin saya cuma kongsikan kepada ahli channel saja, ya, dan juga kebiasaannya mereka akan lebih tahu bila saya ada upload video yang terbaru, ya, lebih dulu tahu daripada rakan-rakan yang menonton secara publik lah, ya. Okey, itu satu. Kedua, saya ucapkan tahniah dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang telah join apa ni channel premium clip art saya dekat Telegram, ya, yang itu pun tengah berlangsung sekarang ni, ya, promosinya. Okey, jadi kita ada dua. Jangan apa ni bingung-bingung, ya, yang mana satu YouTube punya keahlian, mana satu yang Telegram. Jadi dia asing-asing, cikgu, ya. Untuk yang YouTube ni saya baru saja activate, ya, untuk member channel lah, ya, untuk apa ni,
Jadi antara syaratnya, antara manfaatnya adalah nama disebutkan pada setiap video, permulaan video. Ya, okay, baik. Jadi kita akan terus kepada perkongsian pada petang ini. Ya, waalaikumsalam rakan-rakan yang ada di sana, Cikgu Nazira, Cikgu Nora, ya, Cikgu Sophia, Siti Intan, ya. Kalau sebut semua memang tidak tersebut jugalah, ya. Jadi selamat datang Cikgu, terima kasih, ya, rakan-rakan dekat YouTube yang support channel saya ni, dan juga rakan-rakan dekat Facebook, ya, terima kasih yang hadir, ya, Cikgu. Terima kasih. Saya percaya yang hadir pada hari ini tentulah ingin tahu sesuatu ataupun ingin mendapatkan ilmu, ya, bersama. Bukannya juga saya pandai, tapi maknanya kita sama-sama berkongsi, ya, di situ. Okey. Baik, Cikgu. Saya akan share screen. Kali ini kita akan buat memang betul-betul baru buka PowerPoint, ya, Cikgu. Baru buka PowerPoint. Jadi kita akan share dulu macam mana caranya untuk kita buat animasi bergerak, ya, animasi bukan dia bergerak tapi maksudnya matanya berkedip dan juga mulut berbicara, ya. Oke, jadi kita tengok Cikgu, saya akan share screen dulu, ya. Oke. Cikgu boleh teruskan saja kalau inilah, ya, kalau Cikgu nak ada soalan tidak faham, Cikgu teruskan saja, ya, tidak jadi masalah. Okey, ini, ya. Okey, Cikgu, kita buka dulu PowerPoint, ya, kita buka dulu PowerPoint. Okey, baik. Lepas tu kita akan cari dulu latar. Okey, kita cari latar untuk kita punya PowerPoint ni lah. Ya, dia punya, kalau PowerPoint dia memang ready sudah untuk video. Tidak perlu lagi tak ukur-ukur. Macam kita buat stiker, kita kena ukur, kan? Masih ingat kan ukuran untuk stiker berapa? Petang ni ada kuis, Cikgu. Jadi jangan tanya dengan saya kenapa saya tidak dapat sijil. Rupa-rupanya tidak sampai 70%, Cikgu, ya, kena lulus 70%. Dan tidak lama lagi buka. Yang penting Cikgu ingatlah, ya, saya bukan juga mau menyusahkan, tapi sekurang-kurangnya sebenarnya tujuan tu supaya Cikgu betul-betul tahu apa yang saya kongsikan selama 2 malam dan pada hari ini. Sekurang-kurangnya Cikgu boleh buat. Itu saja, ya, tujuan kita. Okey, baik. Sekarang kita akan isi dulu background-nya, Cikgu. Saya tidak ambil di, kalau ambil dekat design ni boleh. Ya, ambil dekat design ni boleh juga. Tapi kalau kita nak insert gambar pun boleh. Ya, tidak jadi masalah lah. Kalau Cikgu mau ambil background dari sini, design, Cikgu tekan. Design, pergi kepada format background, ya. Yang ini, kalau kita ambil daripada design, format background, picture, yang ini kan dia tidak lagi apa bergerak-gerak lah dia punya background tu. Ya, tidak lagi bergerak. Kalau kadang-kadang kita insert picture tadi, bukan kita ambil dari design, dia punya pada bergerak dia punya apa background tu, ya. Okey, jadi kita pergi kepada from file, saya ambil yang ada dekat ni. Saya mau ambil yang latar saya ni di belakang ni. Saya tengok, ya, kalau ada. Kita ambil. Ini dia. Ini memang betul-betul kosong, Cikgu, ya. Betul-betul kosong. Tidak ada ni saya buat sudah awal-awal. Okay, yang ni saya cerita sikit. Yang Ali Channel tu dia dapat inilah. Ini batch-batch. Kalau yang baru join dia warna inilah. Warna kuning ni ada ladybug tu. Ya. Okay, lain ke lain lagi. Sekejap, ya, Cikgu, kita cari. Ini dia. Ini background, Cikgu. Insert, ya. Insert. Okay. Baik. Gini. Contohnya, inilah ni yang di belakang ni. Belakang ni kan. Ini kita ambil. Sekarang kita mau letak, kita punya kartun. Kita punya kartun di sini, Cikgu. Kita mau letak. Okay, kita cari dulu. Baik. Pada hari pertama, malam pertama, 6 hari bulan Julai yang lepas,
hari Selasa tu, saya telah tunjukkan macam mana cara kita mau ambil vektor daripada free pick tanpa menggunakan software Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator kan. Jadi kita pergi tengok balik kalau ada lagi saya punya file ni. Kenapa ni? Sekejap ya cikgu. Sekejap. Sekejap, kita ambil dekat sini lah, sini ya. Kita ambil sebab kita perlukan vektor daripada prepick yang kita perlukan, prepick.com ya, kita perlukan. Sebab kalau kita tidak ambil dari situ, nanti kita mau hilangkan dia punya mata dengan dia punya mulut. Ya, kita nak nak hilangkan itu macam mana? Kan? Okey, jadi kita ambil sini setup ya, prepick. Okay, kita cari dulu cikgu, tidak. Kita cari ya, biarlah pelan-pelan cikgu. Yang penting cikgu dapat betul-betul kan. Kita cari. Dia sebenarnya kalau prepick ni percuma ya. Memang percuma. Ada juga yang berbayar tapi ada juga yang percuma ya. Kita cari. Sesuai lah ya. Okey. Cari ni. Ya. Kita cari dulu. Okey. Baik, jangan ambil orang ni. Kita ambil yang kartun-kartun nanti kita tengok dulu. Ya. Ini dia apa dia punya ni pula. Okey, sekejap. Banyak sebenarnya dekat keripik ni ya. Hijab. Cari dulu ya cikgu. Ada juga sebenarnya dekat laptop saya ni. Tapi kita pelan-pelan lah kita cari dulu. Ni. Dia kalau pakai mask ni tidak boleh pula kita ni kan. Kita cari dulu lah. Okey, contohnya kita ambil inilah. Kita ambil. Bolehlah ni kan, nanti kita kasih besar sekejap ya. Okey, sekejap ya cikgu, pelan-pelan. Okey, kita ambil ini, kita download dia. Kita download dulu, ini free ni kalau ini ya. Ini free. Kita download, kita perlukan. Ya, kita perlukan file EPS ya. Kita perlu file ni memang vektor dia dalam EPS format, tapi kita akan tukar dia kepada bentuk EMF kan. Kalau cikgu ingat pada hari pertama ni yang banyak. Kalau semalam tu senang sikit sebab dia dekat handphone saja ya. Ya, kita buka, kita open dulu file tu. Kita tengok.
Oke, okay, ini dia ya. Di sini ada file ini ya, IPS nih. Oke, okay, kita pergi buka tengok dulu di bahagian download. Oke. Okay. Mana sudah dia tadi? Ah, ini kan. Ini kan ya. Arabic. Beautiful Arabic lady. Oke. Okay. Kita buka di bagian download. Ini dia. Kita kena ekstrak dulu, cik. Kita ekstrak dulu dia. Oke. Okay. Right click. Lepas tu kita ekstrak ke dalam foldernya jugalah ya. Ekstrak to folder. Beautiful Arabic lady cartoon. Oke. Okay. Kita ekstrak dia sana. Oke. Okay. Lepas tu sudah kita ekstrak. Ini ada kaitan juga nih dengan apa tuh kita punya soalan ya. Jadi cikgu ingatlah setiap langkah dan step. Oke. Okay. Sekarang ini dia kita punya file sudah ada. Baik, sekarang kita akan buka satu laman web untuk menukar format EPS ni kepada format EMF ya. Oke, okay. Kita pergi kepada siapa masih ingat? Coba cikgu sebut. Siapa masih ingat apa dia laman web menukar file EPS kepada EMF? Waalaikumsalam, Cikgu Yong. Cikgu Selda. Siapa masih ingat? Oke. Okay. Baik, kita cari Cloud Convert. Cloud Convert. Kan ini dia di atas nih. Kita buka sudah. Ya, Cloud Convert. Oke, di sini kita mau convert format EPS kepada format EMF. Jadi apa yang kita cari di sana? Ya, kita tengok di sini filenya. Sekejap. Ini dulu kita select file dululah. Ya, kita cari dulu file kita yang tadi itu kan. Nah, kita cari. Then kita pergi kepada, kejap ya, cikgu. Mana foldernya nih? Nah, ini kan, ini tadi. Oke. Okay. Kita pergi nih. Lepas tu kita open. Oke, okay, kita mau dia convert daripada EPS. EPS tu di sini apa? EMF kan. Kalau tiada kita type saja EMF. Ini ada pilih. Oke, jadi EPS to EMF ya. Barulah kita tekan di sini convert. Oke, kita convert dia. Oke, baik. Kalau sudah cikgu tekan download ya. Tekan download. Oke, dia akan muncul dekat di bagian download kita punya PC lah. Jadi kita buka download di bagian download ni. Oke, lepas tu kita akan. Ya, betul Cikgu Syahrul Baria. Cloud Convert. Ya, betul. Oke, ingat lagi ya. Oke. Baik Cikgu. Seterusnya. Sudah ada kita punya file ini cikgu. Saya kasih besar dulu. Ni macam ada pensel ni, ada bekas pensel ni. Di situ. Tu kan, ini file kita kan. Jadi kita, sekejap ya. Kan sudah kita punya open. Kita akan insert. Insert di PowerPoint ni, buka PowerPoint. Kita insert di sini picture this device. Lepas tu kita buka apa dia? Ini cikgu yang tadi ni kita buka yang sudah kita convertkan dari EPS kepada EMF tu. Kita buka dan kita letak di sini. Ya. Ini dia. Siapa dulu dia ni? Terlalu besar pula dia kan. Tak apa. Okey. Ini kan. Oke, okay, inilah gambarnya. Oke, okay. Tapi ini ada dia punya apa? Ada dia punya background. Oke, okay? Masih ada backgroundnya kan? Jadi caranya macam mana? Kita
kita ya drag siap begini, dia ini saja. Kita pergi kepada picture format, lepas tu kita apa cikgu? Kita ungroup. Okey, kita ungroup dan tekan yes saja ini. Okey, kita ungroup. Okey, kalau tidak boleh lagi, kita ungroup lagi dia. Kalau tidak boleh lagi, ungroup lagi. Tidak boleh sudah. Okey, sudah ya. Sudah berpisah-pisah, sudah dia ni. Okey. Yang ini pun, kenapa pun tidak mau ni? Sudah ya cikgu. Ni sudah bagi terpisah. Okey, sudah. Dia ada di sini nih, ya. Kalau regroup nih dia memang tidak dapat. Tadi sudah ada keluar. Saya punya mouse nih barangkali masalah. Kita ungroup, group dulu, lepas itu ungroup balik. Regroup. Oke, lepas itu kita crop ya. Ya. Ini kita ungroup, kejap ya cikgu. Dia sepatutnya ini boleh keluar. Kenapa dia nak mau terpisah sudah ini? Waktu panjang pula tu. Tidak apalah. Kita pergi cari, saya ada satu file yang memang ada ikon yang begini ya. Sekejap, saya cari dulu. Dekat bawah ni. Kita cari komik kartun. Sekejap ya cikgu. Nak juga kita kelengkaputkan. Okay, kita pergi kepada file. Sekejap ya. Mana dudul saya, dudul. Banyak di sini sebenarnya clip art ni, banyak betul dekat saya punya ni. Cuma tidak terapa saja ya. Dan saya sebenarnya ada juga try-try ni buat buat ni. Kejap. Ini yang saya sudah try lah, try kan buat. Kenapa pula ni? Oh, kita cancel dulu tu cikgu. Kejap ya. Ini kan. Ini. Jadi kita ungroup dulu ini, kita ambil ini. Picture ni. Sorry. Ungroup. Lepas tu saya mau ambil yang ini ya. Control C. Kita buka yang kita punya tadi itu. Ini tidak maulan. Besar ini. And then control V. Okay. Ini ya. Yang ini kita kasih hilang dulu. Okay. Picture format. Saya tidak tahulah saya punya apa ni. Mouse ni apalah masalah dia. Ini. Okay. Ini ke selari dulu. Okay. Ini dia cikgu. Saya mau tunjukkan sebenarnya ni macam mana kita mau kasih hilang bah ini. Tapi sebenarnya macam pada hari yang pertama, saya sudah tunjukkan cikgu yang gambar mark itu kan boleh dipisah-pisah. Yang ini saya punya PowerPoint ini version 365. Tapi apa-apa saja cikgu boleh. 2019, 2016 ke bawah pun boleh. Boleh guna. Ini sudah saya tunjukkan pada hari Isnin Selasa tu. Ya, boleh gunakan. Biarpun bukan version 365. PowerPoint biasa pun boleh. Ya, tidak jadi masalah. Okey, baik.
ini ya. Dapat cikgu. Saya ni saya tunjukkan. Sebenarnya bukan apa. Mungkin ada sedikit masalah lah saya punya mouse ini ya. Nanti yang ini saya kasih apa dulu. So, saya mau kena tunjuk juga dengan cikgu. Macam mana tu dapatkan yang mulut dia boleh terpisah tu dengan apa ya? Tengok. Lampu panjang sudah dia. Okey. Ini ya cikgu. Jadi ini sebenarnya ini vektor tu yang kita sudah ambil ya. Menggunakan apa ni? Kita menggunakan tanpa menggunakan akaun apalah ya. Software Adobe ya, tidak perlu guna Adobe pun kita boleh. Sudah saya tunjukkan dalam video yang pada hari Selasa tu ya. Tapi itulah yang tadi itu sepatutnya dia menjadi sudah terpisah tapi tiba-tiba pula ya tidak ini. Jadi sekarang ini ya, ini dia punya vektor tu kita sudah hilangkan dia punya dia punya ini. Ya, kita cuba cari lagi kalau ada ya. Kita cuba cari lagi satu biasanya cikgu saya buat rakaman sebenarnya ya, saya buat rakaman untuk buat tutorial ni, tapi kadang-kadang itulah ya, masa tiba-tiba ada taklimat ya. Jadi itu yang kadang-kadang macam kita ada banyak komitmen lain jadinya tidak sempatlah saya membuat rakaman ya. Macam semalam tu saya buat rakaman. Ya. Okey, contohnya ya, sekejap cikgu ya, pelan-pelan kita mencari. Kalau mencari kadang-kadang laju-laju tu itu yang apa ni? Saya banyak ni saya punya vektor yang dalam bentuk EPS ya. Masih dalam bentuk EPS. Jadi kita cari dulu. Pelan-pelan. Saya mau tunjukkan dengan cikgu juga macam mana boleh pisahkan yang mulut dengan apa tu? Dengan dia punya mata. Kita cari dulu. Ini banyak ni. Semua dari akaun saya ni prefix. Kejap kita cari. Kadang-kadang banyak ambil terlupa juga lagi di ini ya dipakai. Sekejap. Sekejap ya cikgu. Apa sudah ini keluar ni? Okay, tidak apa. Kita cari. Kita cari lagi di sini. Kita teruskan pencarian. Teruskan pencarian boleh kan? Okay, ya. Dekat apa tu? Bila buat live di situ lah, mau batuk lah, mau apalah ya, macam-macam. Okay. Kita mau tunjukkan dia hilangkan dia punya itu bah. Ya, dia punya apa ni? Dia punya mulut itu. Ya, tapi ini semua yang tak tengok depan ni. Cuba lah inilah, inilah kita cuba ya. Ambil ini. Dia mesti yang menghadap ke depan lah cikgu, menghadap ke depan gitu kan. Nah begini, supaya kita senang. Okay, kita cuba download. Okay, download dulu. Ya, kita download. Okay. Tapi saya tidak sempat pula mau tunjukkan apa. Nanti ada pula soalan yang berkaitan dengan video ini kan. Nah. Okay, bolehkah kita skip dulu? Kita skip. Contohnya kita ambil ini nanti saya tunjukkan belakang lah ya. Macam mana mau kasih hilang dia punya ni. Dia punya apa tu? Dia punya mulut dan hidung ni. Ya. Tapi sebenarnya bila kita file EMF tu tadi ya, file EMF tu bila kita ungroup saja ini dia terus kita boleh spread dia punya kening, dia punya mata, mulut, ya vektor tu. Boleh kita, itulah pentingnya vektor. Perlunya vektor dalam bentuk EPS. Ya, dekat prefix tu kita tukar supaya kita boleh bahagian mata, bahagian hidung, bahagian mulut tidak ada. Sebab kita mau masukkan satu aplikasi di sini yang untuk supaya nampak dia bergerak gitu ya. Okay, cikgu, kita pergi kepada satu kita pergi dekat YouTube.
Okay, kita buka dulu ya. Okay, kita pergi. Saya skip dulu ya yang bab menghilangkan dia punya mulut dengan mata. Nanti kalau ada masa, insya Allah kita sambung ya sekejap lagi. Kita pergi kepada YouTube. Okay. Sudah ada kita punya template beginilah ya. Sudah ada template, kita sudah dapat ya ini. Okay, yang ini kita ini dulu. Okay. Kenapa dia terlampau lah? Gitu. Okay, ini saya kecil-kecil ya. Okay. Sekejap ya cikgu, sementara kita membuka tuh ya, YouTube. Okey, lambat dia berpusing. Okey, kita akan cari ya dekat YouTube, kita akan cari. Waalaikumsalam cikgu Maimun. Sekejap ya, kita tengok dia berpusing cikgu. Berpusing lah pula. Okey, lepas tu cik, kita akan cari di sini cikgu. Tapi file ni nanti saya akan share ya. Sebenarnya cikgu tidak payah cari lah sudah pun. Saya akan share nanti ya cikgu. File-nya ni. Jadi tidak payah susah-susah sudah download. Okey sekejap ya. Okey cikgu cari di sini. Saya tunjukkan cara saja ya supaya cikgu boleh tahu kalau cikgu tidak ni mau cari sendiri pun tidak masalah. Cikgu cari mata berkelip. Nampaknya dia menaik. Sekejap. Mata berkelip dan mulut berbicara green screen. Dok, sini penting. Ini penting dia punya poinnya di sini ya. Kalau saya tidak bagi tahu awal nanti cikgu tidak tahu mau menjawab soalan. Kita cari itu, kita cari mata berkelip dan mulut berbicara, okay? Nanti insya Allah ya tidak janji, saya akan cuba buat untuk ketiga-tiga siri video ini, saya akan buat tutorial yang ringkas lah, tidak sampai 10 minit, ya untuk khas dia punya step saja, step-stepnya itu saja ya, supaya lebih senang orang kata cikgu dapat, ya. Okay, jadi sini kita pilih banyak cikgu pilihan. Ya, mata berkedip dan mulut berbicara. Kalau kita tengok ya dekat apa ini, dekat YouTube ni, type saja apa. Cara buat semuanya ada. Ya, semua ada. Kita mau ambil file ini sebenarnya. Kita ambil file ni. Lepas tu saya sudah tunjukkan kepada rakan-rakan macam mana kita mau download file ni daripada YouTube kan. Saya dah tunjukkan. Kita ambil dia punya apa ini, link. Lepas tu kita tukar kepada bentuk apa ini, kita download ke dalam kita punya PC kan. Yang itu menggunakan YTD kalau saya. Tapi cikgu boleh ambil video ni kalau cikgu ngam. Ya, cikgu mau ambil video ini. Cikgu buka ataupun download daripada set.net, setfrom.net. Itu ya, dalam dia punya apa ni lebih kurang 720 lah, 720 saya kecil dulu ya nanti dia mengganggu pula ni. 720 pixel lah ya kita ambil file itu. Okey, jadi cikgu ambil dia punya link, lepas tu cikgu ambil daripada save from, cikgu download ke dekat PC menggunakan save from.net. Ya, lambat cikgu sebab kita tengah buka banyak aplikasi di sini ya. Okey, baik. Yang itu dia punya poin lah ya, sebab cikgu jangan risau kalau tidak dapat tangkap, tidak dapat maksudnya ambil apa ya langkah-langkah daripada video saya ini, sebab kita pun nak cepat, kita nak apa ni supaya cikgu dapat menjawab soalan kuis dengan ini ya. Jadi saya cepatkan langkahnya tu. Okey. Cikgu download video ini tadi ni, video ni ke dalam PC, and then bila cikgu sudah download, cikgu kena tukar ya, tukar
ke dalam satu website, ya, video kita tukar ke dalam website, tukar ke dalam bentuk GIF, minta maaf cikgu, tukar file daripada YouTube kepada bentuk GIF, ya, GIF, GIF, okay? Bukannya GIF hadiah tu, ya. Yang GIF ni maksudnya dia kan biasa dekat Telegram pun ada kan, yang bergerak-bergerak, dia berulang-ulang saja tu kan. Okay, jadi kita sudah dapat filenya ni cikgu. Kita pergi buka satu laman web, ya, untuk menukar file video kepada GIF. Okay, kita buka di sini, cikgu ingat ya. Cikgu buka lah pula. Kita buka di sini unscreen.com. Ini cikgu. Buka ini ya, unscreen.com. Kita boleh hilangkan latar video yang berwarna hijau, ya, kita boleh tukar. Remove video background. Ini dia laman webnya ni, unscreen.com. Okey. Tidak perlu pun kita sign up ataupun log in. Kita boleh dari luar ni saja. Cuma itulah yang free ni biasalah kan. Yang free ni dia pendek lah, ya. Tidaklah orang kata panjang videonya. Okey, jadi sekarang cikgu upload di sini, upload video klip yang kita sudah ambil daripada YouTube tadi. Cikgu upload, lepas tu kita mau tukar dia kepada GIF, kan? Kita tukar kepada GIF. Saya tengok dulu cikgu kalau masih ada, ya. Okey, ini contoh saja cikgu. Sebab kita tidak dapat tadi install daripada YouTube, jadi saya ambil inilah contohlah ini, ya. Nah, contoh. Ini green screen. Saya tengok dulu kalau ada lah dekat sini, ya. Sekejap. Sebab kan saya sudah kata tadi, saya sudah buat bah sebenarnya ni. Ya, daripada sebelum kita buat tutorial, mesti kita buat dulu kan. Supaya kita pun betul-betul mahir, ya. Macam mana buatnya. Okey. Kita tekan di sini open. Ya. Yang ini video tadi ni sebenarnya dia GIF juga. Cuma dia ada latar hijau, masih nampak, ya. Jadi saya mau tukar dia, upload klip pergi kepada GIF, ya. Jadi kita tengok di sini, dia tengah preparing. Kalau lama, lamalah juga kita tunggu ataupun berat, kan. Tapi kalau tidak juga orang kata panjang, durasi video kita tu tidak berat, mungkin tidak lamalah, ya. Ini sebab apa cikgu? Sebab ini banyak saya buka ni, macam-macam dibuka di atas ni semua, ya. Itu yang jadi dia slow jugalah. Okay. Dia tengah preparing lagi. Okay. Kita tunggu ya cikgu. Sementara tu saya mau baca dulu komen. Waalaikumsalam cikgu Mas Fiza, daripada rakan kita daripada Facebook, ya. PowerPoint 2019 ke atas. Tidak cikgu. Cikgu Hafsa, dia boleh juga kita 2019 ke bawah, 2016 boleh cikgu. Ini yang saya tunjukkan ni menggunakan PowerPoint yang biasa pun boleh. Ya? Sebab kita bukan semata-mata menggunakan PowerPoint cikgu. Kita cuma menggunakan apa ni? Kita letak kita punya animasi dekat PowerPoint saja. Ya, kita letak animasi kita tu dekat PowerPoint. Ya, jadi itu yang dia ini dia lambat sedikit, ya. Sebab mungkin tidak tahulah beratkah, tapi sebenarnya tidak berat tu, ya. Yang itu saya ada latar, memang latar hijau lah. Ya, ini dia tengah proses. Yang tadi kan ni ikon sebenarnya ni, ikon. Tapi dia apa tu ada latar hijau kan, jadi kita tukar. Tukar dia punya belakang tu kita hilangkan. Ini dalam apa ini tutorial kita ni, ya, sekali jugalah macam mana ada rakan-rakan yang bertanya, ya. Macam mana nak tukar orang kata apa ini? Tukar screen, ya, tukar background. Ya, kadang-kadang video kan kita mau tukar. Kita mau tukar dia punya belakang tu macam tidak sesuai. Jadi inilah cikgu pergi kepada laman web ni unscreen.com, ya, untuk tukar.
Ini ya cikgu, tu sudah tidak ada dia punya warna hijau latarnya di belakang. Begitulah sama dengan juga video yang tadi saya kata, video tu, tapi kita mesti tukar dia kepada bentuk GIF. Ya cikgu, GIF, GIF. Barulah kita boleh masukkan dalam kita punya PowerPoint. Okey, contohnya ini kan cikgu. Ini kita sudah cari. Nanti saya akan bagi cikgu file yang mulut tu ya. Mulut tu. Okey. Lepas tu kita akan masukkan. Sudah dapat kita kosongkan ini. Kita punya, ini dipanggil pelekat juga ni. Stiker ya. Stiker kartun. Okey. Kita apa ni? Sekejap cikgu ya. Kita insert. Kita insert pula dia punya mulut dengan mata tu tadi. Daripada video tu kan sudah buat GIF. Kan? Jadi kita akan cari mana kita simpan dekat kita punya ni lah. Ya, laptop ataupun PC ni. Bila cikgu. Ini ya cikgu. Sudah ambil ni. Saya sudah ambil daripada apa tu? Daripada itulah ya, daripada YouTube. Dia punya video tu ya. Jadi kita masukkan sini. Kita tengok dulu, tidak nampak pula dia. Oh, ini belum ditukar ni ya, ditukar dia punya apa. Okay, kita tengok dulu cikgu. Kan tidak nampak besarnya matanya. Aduh. Dia besar pula jadinya mata. Kita tengok dia punya dia punya animation. Animation pen, kita tengok dulu. Yang ini kan. Okey. Sekejap ya. Dia sepatutnya kita kena crop lagi ya. Ini nih. Kadang-kadang itulah. Lain juga buat tutorial yang orang kata apa? Secara ini live dengan yang kita buat sendiri, tidak kita seberapa macam stres kan. Kalau kita buat yang orang kata apa ni, yang secara live begini macam kita, kalau tidak jadi itu macam macam stres kita kan. Dia sebenarnya kena tukar file tu lah, file tu tadi ya. Okay, jadi kalau ini kan kita tengok. Ni cikgu, mata ni boleh diubah-ubah. Inilah yang kita ambil daripada video tu. Ya, kita ambil daripada video tu tadi. Ya, cikgu, jangan lupa macam mana kita nak tukar daripada video dekat YouTube, kita mau tukar kepada bentuk GIF. Ya, kita tukar kepada bentuk GIF. Ini dia. Nanti cikgu kalau ada masalah ya, kalau ada masa, saya akan tunjukkan cikgu yang ini cikgu buat ini. Sebenarnya kita pernah buat kalau cikgu ingat. Kalau tidak silap saya lah ya, video tutorial PowerPoint saya yang pertama, bengkel PowerPoint yang pertama dalam bulan Februari ya. Yang itu saya tunjukkan buat animasi teks bergerak kan, teks bergerak itu dengan menggunakan karakter juga ya. Tapi tidak berbicara, ini baru dia berbicara. Jadi nanti kita akan, saya akan tunjukkan daripada PowerPoint saja kita boleh buat GIF. Ya, GIF macam begini. Ya. Okey, baik. Dan di sini cikgu, ini lepas ni sudah tidak ada juga kaitan dengan soalan kita. Ya. Saya harap cikgu sudah boleh menjawab soalan tu sekarang, sudah buka ya. Cuba cikgu try-try lah ya jawab. Kalau cikgu buka, kalau cikgu dapat jawab 70%, mesti cikgu apa ni? Dapat sijil terus ya. Okay. Jadi ini ya. Yang ini di bahagian animation ni sebenarnya kita adjust dia
ya, ini saya buang dulu. Oke, saya buang dulu tuh. Oke, buat ya. Yap, yang ini kita adjust di bagian animation pen. Ya, di bagian animation pen dia ada nih, dia hide nih kan. Dia ni memang sudah bergerak ya, memang sudah bergerak lah. Di bagian animation pen kita pilih dia adalah sebab kita ambil video tadi, kita ambil video. Jadi video tu memang sudah ada dia punya ini, dan ini ada sudah dalam bentuk GIF. Ya, jadi kita tidak perlu letak dia animation lagi. Dia akan terus bergerak begitu. Ya, cikgu. Jadi sekarang saya tinggal masukkan, contohnya saya mau buat rakaman suara lah. Ya, kita tengok record from beginning. Okay. Contohnya, ini dia studio ya, cikgu. Ah, ini studio. Contohnya kan dia bergerak begitu. Okay. Jadi kita buat record. Jadi nanti kalau kita record, ya, kita boleh potong yang bagian depan tu, ya, yang mana dia kita lambatkan suara kita. Dia sudah bergerak begini, okay? Suaranya dan matanya sudah bergerak gitu. Jadi kita record saja, ya. Nanti baru kita potong yang mana yang dia dulu masuk, ya. Untuk intro lah contohnya kita buat intro, okay? Saya cuba ya. Dia countdown. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar murid-murid? Sihat? Cikgu berharap kamu semua dalam keadaan baik-baik sahaja. Sudah sedia untuk belajar? Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita mula. Okey, cikgu. Jadi kita stop. Okey. Ada sudah kita punya video ni, ya. Okey, jadi kalau kita mau dengar, kita terus pergi kepada X sajalah, ya. Sebab dia akan terus ada suara masuk di situ, ya. Okey, jadi kita cuba pusing. Saya kasih on ke mic tadi, sorry ya, cikgu. Mungkin saya tidak on mic pula itu kan. Ini sudah dia punya suara ni. Saya tidak on mic ni. Itulah pula dia tidak ada di situ. Okey, tak apalah. Tapi begitulah caranya ya. Record. Kalau cikgu mau tahu macam mana cara buat daripada apa ni. PowerPoint buat video. Ini saja cikgu pergi kepada record. Ini tidak ada suara rupanya. Patutlah. Kalau kita nak letak ni. Sebab saya gunakan. Ini menggunakan apa? Screen yang ini. Ya, menggunakan inilah, ya, menggunakan laptop, okay, yang ada latar hijau tu kan. Jadi contohnya kan kita mengajar, kita mau ada nampak. Inilah cikgu, kasih hidup saja ni kamera ni cikgu. Turn camera off, off lah pula, on lah kan. Turn camera on, jadi kita mengajar lah cikgu. Ini ada kita punya teks di sini, kita punya wajah. Kalau tidak mau, cikgu kasih mati saja nih, kamera off. Nah, tidak ada lah dia. Ya, kalau ini suara di sini. Ya, oke, okay. Setting di sini cikgu, bagian atas nih. Jadi kita boleh gunakan kamera, kita mau gunakan apa. Oke, okay, kita boleh gunakan mikrofon, menggunakan mikrofon yang sudah ada dekat kita punya laptop nih. Ya, iya cikgu Nora Nor. Dari tadi kan cikgu saya ada tunjukkan sebenarnya macam mana kita ambil vektor ni cikgu, ya. Tapi insya Allah saya akan kongsikan dalam channel nantilah, ya. Okey, untuk maklumat rakan-rakan, perkongsian bahan pada bengkel-bengkel saya biasanya saya akan terus masukkan ke dalam channel Telegram, ya. Jadi di sana lebih cepat orang kata daripada kita hantar ke drive. Kadang-kadang cikgu tidak boleh buka lagi masalah. Jadi kalau daripada Telegram senang. Saya hantar ni nanti vektor ni dengan backgroundnya, ya. Cikgu boleh tinggal apa orang kata masukkan suara cikgu, masukkan cikgu punya apa ni teks contohnya, ya.
Senang. Cikgu edit daripada PowerPoint saja, ya cikgu. Ini yang saya tunjukkan setting kamera dengan dia punya mikrofon, ya. Oke, di sini ada note cikgu. Kalau cikgu mau, contohnya kan kita mau apa ini, ya? Kita punya skrip, bah. Contohnya macam apa ya skrip kita tuh? Ini tidak ada notes pula. Oke. Ini sebenarnya daripada PowerPoint ini kan kita daripada PowerPoint kita tuh sebelum kita mau present the type di situ kan kita punya notes. Oke. Maknanya kita ada sudah kita punya skrip lah, kita tinggal baca saja kan. Gini, oke. Okay. Kalau enggak ada, kita terus saja cikgu tekan record ya, record. Oke, okay. Kita tengok dia countdown ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera murid-murid. Dah sedia belajar bersama dengan cikgu? Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita mula. Okey, baik. Kita tutup. Tutuplah dia begitu, kan? Okay, jadi kita akan tutup dan sini sudah ada, ya. Ini kita punya suara tadi tu. Kita cuba, ya. Coba, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera murid-murid. Dah sedia belajar bersama dengan cikgu? Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita mula. Ha, gitu cikgu ya. Sebagai kita punya intro orang kata ya. Boleh juga kita jadi habis sudah ya cikgu. Dapat orang kata buat lainlah kelainan orang kata kita punya video PDPR ya. Kadang-kadang budak-budak ni ya, murid-murid kita di dekat sekolah ni kadang-kadang minat kan kalau gambar kartun-kartun ya, ada animasi begitu. Ya. Dia lebih orang kata macam cepat tertarik lah. Dia nampak saja latar-latar ni pun sudah dia nampak macam tertarik. Ya orang kata di situ. Ya jadi orang kata kita dapat menarik minat murid untuk belajar. Dan juga ilmu yang kita sampaikan tu pun orang kata memudahkan lah ya. Memudahkan murid untuk berminatlah ya untuk mengikuti pengajaran kita pada hari tersebut. Okey. Jadi setakat ini ya. Ya ada soalan. Terima kasih Cikgu Farhana. Okey. Cikgu Nora tak apa cikgu, biarlah lambat pun tidak apa, yang penting apa yang saya sampaikan ni dapatlah ya, dapat cikgu ya bersama-sama kita pada hari ini, okey. Jadi, okey. Ada soalan lain? Saya ingat cikgu isi, ya. Cikgu isi dulu apa ini, Google Form untuk mendapatkan sijil. Dan sijil tu terus dapat ke email cikgu, ya. Terus dapat ke email cikgu. Jadi, okey. Berjaya jawab soalan dengan betul. Ya, tahniah Cikgu Hasni Palina. Ya, tahniah Cikgu kerana dapat. Maknanya, apa yang saya, apa ni? Apa yang saya ni kongsikan, ya, pada hari ini orang kata berjayalah mencapai dia punya ini. Ya, mencapai dia punya objektif. Ya, dapat tercapai dia punya objektif. Kan? Jadi semua orang kata kita buat sendiri cikgu. Memang betul. Dekat canva.com ada, dekat banyak lagi laman web yang menyediakan bahan-bahan yang memang animasi, memang sudah bergerak, tidak payah susah-susah lagi orang kata mencarinya, ya? Ada. Cuma kepuasan tu cikgu. Kepuasan kita, ya. Kalau kita begini, kita buat sendiri kan. Tengok, ada sudah orang tanya, macam mana nak buat kartun 3D? Begitu cikgu. Jadi orang tanya, kan nampak macam,
biasanya kan saya dapat buat sendiri. Yang ini saya punya sendiri. Latar saya sendiri contohnya ya. Banyak sudah kita boleh orang bilang cari. Latarnya kita cari dekat Pripik ya. Kartun pun kita ambil daripada Pripik. Kalau cikgu apa ni? Saya minta maaf ya cikgu. Saya mau sebut apa ya? Saya risau pula kalau salah-salah sebutkan. Cikgu Mak Beda Cilex. Kalau diikut unik juga nama ni ya. Okey. Baik. Ya, waalaikumsalam Cikgu Nur Syahiran. Okey, baik. Jadi kartun semua cikgu kita ambil daripada prepik.com. Kemudian banyaklah tadi kan prosesnya. Mula-mula kita ambil kartun, kita letakkan background ya. Kalau cikgu join saya sebenarnya, kalau channel saya lah, channel Telegram. Dalam channel Telegram tu namanya saya ambil sempena nama Facebook page ya, iaitu Geng Cikgu Paling Awesome. Sebab saya menganggap channel itu bukannya channel kepunyaan saya, channel kepunyaan semua cikgu-cikgu ya, yang mau join ya, yang mau bersama-sama untuk mendapat manfaatnya ya. Sebab saya ada account canva.com, saya account premium ya, saya ada account Pitch Art Gold, saya ada account Pripik pun sama ya. Jadi untuk di Canva saya bagi tunjuk sini-sini sikit cikgu ya, saya tunjukkan dekat Canva cikgu ya. Sini saya ada satu, sebab saya ni account premium ya. Saya ada satu dipanggil ini dia clip art cikgu dia Delicia Team ya. Mananya saya boleh share ini cikgu. Bahan ni yang saya letak ni, ini saya sudah suruh kawan-kawan saya dekat grup VIP lah ya, grup premium saya clip art. Saya share ini, diorang boleh letak diorang punya apa tu nama sendiri, lepas tu download. Saya sudah share ni ya dengan diorang. Ini ada yang saya bagi diorang sendiri yang buat. Stiker tu saya letak stiker pro ya. Kalau diikut untuk tim ini satu orang, Canva bagi tahu dengan saya untuk dikenakan RM249 setahun ya keahliannya. Tapi tidaklah sampai begitu cikgu ya. Untuk keahlian yang clip art premium saya sendiri, cikgu tahu berapa? Cuma RM20 saja sebulan ya. Tidaklah sebulan, sorry cikgu, bukan sebulan, setahun ya. Setahun RM20 setahun. Jadi ini ubah sudah nih, mesti ada orang pergi ubah, tapi tidak apalah ya, dia orang mau pakai mungkin ya. Saya bagi juga cikgu. Ini kebenaran untuk ubah edit ya. Sebenarnya yang saya buat tu dia begini bentuknya ya. Yang saya buat ni begini cikgu. Saya bagi tengok ya cikgu. Yang saya buat lah. Tapi itu rakan-rakan sebab saya sudah share dia punya link untuk dia orang boleh edit menggunakan stiker yang premium punya ya, daripada Canva. Walaupun sebenarnya Canva ni ada yang free, tapi yang free itu biasalah cikgu, cikgu pun tahu. Ini dia cikgu ya. Ini yang saya buat sendiri ni. Saya buat sendiri ya, stiker ni ya. Cikgu Raiza ahli klub premium clip art juga ya cikgu Raiza. Kita sekarang ni setakat ni ada dalam 52 ahli lah ya, tidak ramai, tapi itulah fokus perkongsian ini yang VIP punya lah cikgu ya, channel Telegram yang VIP. Yang kalau untuk yang percuma, yang saya ni ada channel saja ya. Untuk kalian grup saya sudah tidak terima lagi ya. Sebab kita ada case kan baru-baru ni. Ya, kita ada case baru-baru ni, orang pakai saya punya page profile dekat Telegram ya, lepas tu digunakan untuk dia kata apa tu? Dia katakan saya ada buat pertandingan ya. Jadi itu kurang, orang kata inilah ya, kurang macam saya pun rasa macam terkilan lah, sebab ada pula orang buat begitu kan.
Padahal saya bukannya juga orang glamour, bukannya orang yang ini, orang biasa-biasa sejak baca ibu, biasa saja pun saya ni. Cuma saya punya minat tu suka berkongsi. Sebab saya yang bayar keahlian saya ni dekat clip art, dekat pitch art dengan prepick tu, apa? Saya mau kongsi, ya. Saya tidak orang kata, iyalah, adalah pilihan. Ada yang saya juga jual, ada yang tidak, ya. Itu ikut. Kalau ada offer, dia tengoklah cikgu. Kadang-kadang ada masa kita buatlah. Kalau tidak ada masa, saya memang tidak ambil juga, ya. Sebab kita kena fokus satu-satu saja, ya. Dekat channel YouTube lagi ada, dekat Facebook lagi ada. Jadi banyak tempat kita fokus, susah, ya. Jadi saya cuma buat mana yang saya mampu saja, cikgu, ya. Okey, baik. Macam mana nak buat animoji bergerak? Okey, ya. Yeah. Okey, terima kasih, ya. Yeah. Baik, cikgu. Jadi saya ingat kita pun sudah berakhir, ya, di siaran kita pada kali ini. Jadi cikgu pun sudah dapat sijil, kan? Sudah dapat sijil tak? Siapa yang sudah dapat sijil? Cuba angkat tangan sikit. Kalau Cikgu Farhana Amit ada di sini, dia boleh pakai emoji tu. Cikgu Farhana boleh pakai emoji. Macam mana nak buat animoji bergerak? Mak Bedah kita tanya. Macam mana nak buat animoji bergerak? Mungkin dia tahu. Ataupun ada rakan-rakan kita yang tahu, boleh cikgu share juga, ya. Okey, ya, nanti cubalah, ya. Kita akan cuba buat kalau nak mau kalau untuk GIF, karakter kartun GIF, insyaallah saya akan tunjukkan, ya. Ya, terima kasih cikgu ni. Ya, cikgu dari saya ingat nama sekolah ni, ya, Kemas Section 2 sudah dapat tahniah. Dalam sijil tu kita ada simpan 4 jam, ya. Kita simpan 4 jam. Jadi cikgu daripada siri 1 semalam dan juga hari ini, ada 3 teknik kita nak membuat dia biarpun sedikit, ya, kemahiran tu, tapi insyaallah berpanjangan. Sebab cikgu tidak akan tertanya-tanya lagi. Macam mana, ya, mau ambil vektor? Cantik betul lah diorang buat stiker, ya. Cantik betul lah diorang punya apa ni, latar, ya. Itu yang kita nak share dengan cikgu. Sampai cikgu boleh buat orang kata template video sendiri dan juga cikgu punya apa ni, pengajaran lah, ya. Cikgu boleh cari di sana sumber-sumbernya dan tidak tertanya-tanya lagi. Kalau semalam kita kongsikan, ya, cara membuat stiker, ya. Kadang-kadang kita asyik membeli tapi kita tidak tahu doodle yang kita beli tu macam mana kita mau buat, ya. Macam mana kita nak ubah suai dia, ya, supaya lebih menarik. Jadi bagi yang tidak tahu, ya, perkongsian ataupun baru join pada hari ini, ya, saya nak bagi tahu kita ada 3 siri, ya, sebenarnya pada hari ini, iaitu bukan hari ini, maksud saya dari pada hari Selasa, iaitu macam mana nak ambil vektor, ya, tukar kepada PNG. Semalam kita buat stiker dan hari ini pula kita buat video, ya. Jadi itu semua saya harap rakan-rakan semua dapatlah, ya. Dapat sesuatu di situ selain daripada sijil, ya. Bolehlah diaplikasikan untuk pengajaran dan pembelajaran kita di rumah, ya. Analah tahu, kan, kita pun tidak tahu sampai bila sebenarnya kita ni keadaan kita begini, ya. Adakah kita akan bersemuka, ya, kita ada kelas bersemuka pada tahun ini, ataupun kita akan ada PDPR sampai hujung tahun, kita pun tidak tahu, ya, cikgu. Baik, jadi terima kasih, ya, di atas kehadiran rakan-rakan yang bersama dengan saya pada hari ini, ya. Semoga kita akan berjumpa lagi
Dan rakan-rakan sekiranya, ya saya ulang sekali lagi, sekiranya ingin menghubungi saya, bolehlah mencari ID cikgu dia ya, rapat dekat Telegram ya. Okey, jadi saya ingat sampai di sini dahulu. Terima kasih di atas kehadiran semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Ada dalam kereta tuan nombor apa-apa guna naipin. Thank you.